Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra menghadiri kegiatan buka bersama dan santunan bagi kaum duafa di Sekretariat Karang Taruna setempat pada Kamis 13 April 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memberikan secara simbolis sembako serta bingkisan kepada kaum duafa yang hadir di tengah-tengah puluhan anggota Karang Taruna se-Lampung Utara. Wakil Bupati berpesan kepada kaula muda agar selalu menjaga solidaritas, kekompakan, dan kebersamaan agar citra Kabupaten Lampung Utara juga terus terjaga. Ardian Saputra juga menambahkan, sangat mengapresiasi kegiatan positif yang digelar oleh Karang Taruna pada hari ini. Menurutnya, sebuah organisasi yang hebat adalah organisasi yang peduli dan saling membantu dengan sesama. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Lampung Utara, Erwin Shah menyampaikan, pada hari ini, Karang Taruna menggelar buka bersama dan santunan bagi kaum duafa yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjalin tali silaturahmi antar anggota Karang Taruna. Undangan berbuka bersama sama Karang Taruna Kabupaten Lampung Utara menjalin silaturahmi agar sampai lagi, karena Karang Taruna adalah anak dari pesan pesannya jagalah kondisitas, jagalah kompakan, jagalah kebersamaan untuk Kabupaten Lampung Utara. Alhamdulillah dari positif dan ini menambahkan semangat untuk pemuda yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Iya. Jadi yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah bersempat hadir memenuhi undangan kami dalam rangka buka bersama dan memberi santunan kepada kaum duafa. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depan selalu terjadi dengan baik dan memiliki dampak positif terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Lampung Utara ini. Dan kami akan bersinergi dengan pemerintah dan akan bekerjasama dengan pemerintah dan dinas sosial untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Lampung Utara. Artinya kita ke depan antara pemerintah dan Karang Taruna bersinergi dan mudah-mudahan dapat membangun Lampung Utara menjadi lebih baik lagi. Dari Lampung Utara, Lampung, Julianto melaporkan.